Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Menteri Agama Yaqut Kholil Qoyumas memberikan pembekalan di orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama di Surabaya. Selain berpesan agar mereka mengutamakan pengabdian, dia juga menyebut memperjuangkan penambahan kuota surat keterangan pengangkatan bagi yang telah dinyatakan lulus. Sejumlah pesan diberikan Menteri Agama Yaqut Kholil Qoyumas kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama yang baru menjalani orientasi di Surabaya pada 13 September. Di antaranya meminta mereka tidak menyalahgunakan wewenang dan menjaga integritas. Dia pun berpesan bahwa jangan pernah berharap kaya dengan menjadi P3K karena berada di posisi itu sepenuhnya pengabdian. Apalagi menjadi P3K tidak mendapatkan uang pensiun. Bahkan mereka yang telah menerima surat keputusan pengangkatan pun ada yang telah mendekati usia pensiun. Pihaknya, ungkap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu kini tengah memperjuangkan agar yang telah dinyatakan lulus lainnya bisa mendapatkan SK pengangkatan, di mana pada tahun ini ada tambahan kuota SK pengangkatan lagi. Ada penambahan kemarin 10.300, jadi alhamdulillah. Jadi untuk tahun depan kita juga akan perjuangkan semaksimal mungkin. Karena kan teman-teman di P3K ini juga butuh pastinya ya dari pengabdian mereka di Kementerian Lembaga. Di tahun ini Kemenag untuk pertama kalinya memiliki aparatur sipil negara berstatus P3K, di mana yang telah menerima SK pengangkatan di tahun ini berjumlah 29.012 orang. Dari total yang telah dinyatakan lulus 129.000 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.